Konvensyen hari ini juga amat penting bagi saya kerana saya merupakan anak Selangor. Lahir di Tanjung Karang dan juga merupakan ketua wanita Perikatan Negeri Selangor. InsyaAllah dengan semangat yang ditunjukkan oleh jentera-jentera Perikatan Nasional, kita mampu untuk merapat Selangor pada pilihan raya negeri kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita kalau kita imbas kembali pilihan raya yang ke-15 baru-baru ini yang diadakan pada November 2022. Ada yang kata penat pun tak hilang lagi kita nak ada pilihan raya negeri. Waktu nak adakan pilihan raya umum ketika itu, ada 6 negeri yang tidak bersama-sama untuk mengadakan pilihan raya. Tengah tengok macam mana itu kali pertama, ya, anak muda mengundi umur 18 tahun dan sebagainya. Percaya bahawa setiap yang terjadi itu ada hikmahnya. Sebab tu Selangor ni hikmahnya saya ucap terima kasihlah dekat Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, ya, kerana tak membubarkan waktu yang sama ketika PRU yang baru-baru ini. Dia bagi kita ruang 6 bulan, 7 bulan ni untuk melihat dan menilai kepimpinan kerajaan yang sedia ada. Dia bagi kita peluang, dia bagi kita peluang kepada rakyat Selangor untuk melihat, menilai kata-kata yang dulu mungkin menggembirakan kita, kata-kata yang dulu rasa macam tak sabar-sabar minyak nak turun, yang kata-kata dulu yang akan membentangkan bagaimana nak menangani kos sara hidup. Saya baca beberapa hari lepas, ya, bahawa dengan pernah tak dengar bila ringgit jatuh memberi kebaikan kepada negara. Ada dengar? Ada. Biasa dengar. Saya baru terbaca beberapa hari lepas berkaitan dengan harga beras import yang mungkin akan naik. Ni beras ni yang saya sebut ni beras, makanan asas kita yang kita import, ya, banyak sebahagian kita import daripada luar. Bila harga, bila mata wang Malaysia ni turun, maka harga beras ini juga akan naik. Bayangkan harga beras. Ini yang dihadapi oleh rakyat sekarang. Kos sara hidup yang semakin meningkat. Dalam kajian yang baru-baru ini dibuat, yang kita jumpa dengan hampir dekat 3,000 orang responden wanita Selangor, menunjukkan hampir 80% mengatakan bahawa kos sara hidup yang tinggi adalah merupakan satu isu yang utama dan penting bagi mereka. Ini wanita yang menyebut ni. Kerana wanita, wanita sekarang, wanita yang bekerja, berkarya, berpendidikan, bila dia bekerja, ini wanita-wanita, kalau dia bekerja, kalau duit yang kita dapat, duit gaji yang kita dapat untuk kita, tak apa, maknanya kita tak kisah gaji berapa pun, ya, kita dapat untuk keperluan diri kita sahaja. Namun wanita yang bekerja pada hari ini, yang sama-sama mencari rezeki, bukan untuk diri mereka, malahan untuk keperluan keluarga. Bantu suami, bayar kadang-kadang, bayar bilik, bayar untuk makanan rumah dan sebagainya. Jadi kesan ini amat dirasai oleh wanita. Apatah lagi wanita yang berkejaya di pejabat dengan isunya, di rumah dengan pelbagai isunya lagi, yang perlu mengimbangi di antara keluarga dan juga kerjaya. Ini wanita yang dirasai di Selangor. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu kajian dibuat indeks kebahagiaan rakyat Malaysia, Selangor ini walaupun negerinya negeri maju, tapi kedudukan negeri Selangor dari segi kebahagiaan adalah di antara yang di bawah. Negeri maju, rakyat kurang gembira. Negeri maju, rakyat kurang bahagia. Kita nak mengimbangi supaya negeri maju,
rakyat pun bahagia. Jadi inilah antara tawaran-tawaran yang telah diberikan oleh Perikatan Nasional Selangor. Dari segi penjagaan anak-anak, saya nak bagi tahu kepada wanita-wanita yang kadang-kadang ramai yang mengadu. Kalau kita tengok statistik di universiti, yang ramainya adalah wanita. Tapi apabila mereka habis belajar, keluar, mendirikan rumah tangga dengan kos sara hidup yang tinggi, nak menjaga anak dan sebagainya, maka mereka korbankan kejayaan mereka untuk mereka tinggal di rumah dan menjaga anak-anak. Jadi kita nak bagi tahu kepada wanita, insya-Allah di bawah Perikatan Nasional ini kita akan bantu dari segi penjagaan anak-anak mereka. Pusat jagaan anak-anak yang akan diwujudkan lagi. Itu juga dengan dari segi kesihatan. Banyak wanita mengadu, kalau sakit anak yang bawa ke hospital siapa? Siapa yang selalu bawa hospital? Adalah juga bapa-bapa, tapi yang kebanyakannya adalah wanita. Jadi mereka kena ambil cuti, mereka nak kena pergi ke hospital, tunggu lama, bukannya sekejap. Ya, hospital. Jadi inilah antara, insya-Allah kita sebagai wanita akan memberi sokongan. Dan saya berharap kepada pengundi-pengundi di negeri Selangor, kita ada 3.7 juta pengundi di negeri Selangor. Selangor ini rakyatnya bijaksana. Selangor ini rakyatnya boleh menilai. Di Selangor ini sudah ada perubahan-perubahan yang telah dibuat kepada kepimpinan. Jadi tidak mustahil pada kali ini, ya, kita akan mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin negeri Selangor. Nak pimpin, nak dapat kepercayaan rakyat, pertama sekali nama kita Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan kita perlu sama-sama ni, perikatan diikatkan kita ni antara semua komponen parti dalam Perikatan Nasional untuk kita bergerak sebagai, bukan saja sebagai satu pasukan, tapi kita bergerak sebagai satu keluarga Perikatan Nasional. Perikatan Nasional yang terkenal dengan prihatin. Perikatan Nasional ini yang terbukti bukan hanya tahu cakap-cakap saja. Ada parti yang lain, puak yang lain, cakap-cakap, tahu cakap, menggembirakan orang. Minyak sampai sekarang tak turun-turun, harga sampai sekarang tak turun-turun. Tapi masa mula dengar ceramah, kita pun ada yang terpengaruh. Tapi adakah kita nak memilih mereka yang tahu hanya bercakap tapi tidak melaksanakan? Suatu zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, hari ini dia umum, semua rakyat dapat merasai apa pengumuman yang dia buat. Bukan saja, ya, kita ni tak, bukan cakap omong-omong kosong, dan kita jaga seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, tanpa mengira umur, tanpa mengira jantina. Kita bersikap adil, kita bersikap saksama kepada semua rakyat. Jadi kepada rakyat Selangor khususnya, kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat daripada kaum Cina dan India, mari bersama-sama dengan kami. Jangan rasa risau, jangan rasa takut, kerana di bawah Perikatan Nasional lah sudah terbukti kita bertindak adil kepada semua pihak. Dan pada sahabat-sahabat dalam Barisan Nasional, saya ramai juga kawan-kawan yang masih lagi dalam Barisan Nasional. Betul kata penceramah yang memberi ucapan sebelum tadi, walaupun namanya masih lagi dalam daftar ahli UMNO dan Barisan Nasional, percayalah hati mereka sudah bersama dengan Perikatan Nasional. Jangan malu, jangan segan, kita bersama-sama. Kita bersama-sama untuk membentuk, membina semula
negeri Selangor yang kita sayangi ini. Dan pada yang di Putrajaya pun, kena ingat-ingat. Kami ni apabila apa yang berlaku di Putrajaya, kita juga rasa bahagia. Kerana apa? Putrajaya ini adalah merupakan dalam negeri Selangor suatu ketika dulu. Putrajaya ni dalam Selangor tau. Dalam Parlimen Sepang, daerah Sepang. Dikeluarkan untuk membentuk satu Putrajaya. Jadi kami ni masih lagi terasa. InsyaAllah dengan berkat kerjasama perpaduan daripada semua, saya begitu yakin bukan sahaja Kedah, Kelantan, Terengganu dapat kita kekalkan di bawah Perikatan Nasional. Namun, saya begitu yakin dengan semangat yang ada pada hari ini bahawa Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang juga akan menjadi milik Perikatan Nasional.